Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku Mipa dan Zuzuzu bakal bermain game Minecraft lagi guys. Yeay. Dan di video kali ini guys, kita bertiga bakalan desa tour nih guys, dan juga kota tour. Karena kita sudah lama tidak menunjukkan desa kita terhadap kalian, kita bakalan kasih lihat ke kalian apa aja yang baru di kota kita. Nah, sebelum kalian lihat yang baru di kota kita, kita akan kembali dulu ke masa lalu, yaitu adalah 1 tahun yang lalu, Mipa dan Zuzuzu. Kalian sudah siap belum? Kita akan pergi ke masa lalu dan melihat desa kita yang lama guys. Dan mungkin kita bakalan kangen guys. Kita akan melihat desa kita itu sebelumnya gimana, dan kita bakalan lihat sama yang sekarang guys. Nah, tapi guys, sebelum mulai jangan lupa like video ini dulu yang banyak, dan juga di subscribe ya guys. Aku doain buat kalian yang sudah like video ini dan juga subscribe akan mendapatkan ranking 1 di sekolah dan menjadi anak yang paling pintar. Dan juga coba komen guys, 6 ditambah 6 ditambah 2 itu berapa? Yang jawabannya betul bakalan aku like komennya guys. Oke? Oke, Mipa dan Zuzuzu, sebelum kita pergi ke masa lalu, kita membutuhkan portal dulu. Jadi di sini kita butuh buat portal dulu. Oke, kita bikin portal dari obsidian yang sangat besar guys, karena di kota belum ada portal ya guys. Kita akan membuat portal yang akan membawa kita ke masa lalu guys. Gimana ya portalnya? Wah, emang sebesar itu bisa Zuzuzu? Oke, kita akan coba guys. Sebesar ini guys, apakah portalnya bisa atau enggak ya? Wah, bisa guys. Keren banget. Ini portal akan membawa kita ke masa lalu guys. Bentar, kita harus ias-ias dikit guys biar nggak terlalu aneh portalnya. Kalau gitu langsung aja, ayo Mipa dan Zuzuzu, kita pergi ke masa lalu guys. Wah, wah, akhirnya kita sampai juga di 1 tahun yang lalu Mipa dan Zuzuzu, 2022. Waktu itu coronavirus masih ada. Ini adalah desa kita pas episode ke-20. 1 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Kita bakalan lihat guys, 1 tahun yang lalu itu belum ada apa aja. Nanti baru kita akan ke masa depan, kita akan lihat perubahannya. Udah seabad ya om? Iya, udah seabad. Lihat patung pocong aku, keren kan? Patung pocong Mipan sudah ada guys. Oke, let's go. Kita bakalan lihat. Wah, beda banget ya, banyak banget yang gak ada guys. Kayak di sini rumah kepala gak ada. Oh iya Mipa dan Zuzuzu, kalian tahu gak? Sebenarnya aku punya surat rahasia di tahun 2022 untuk aku buka di 2023. Kalian penasaran gak sama suratnya? Wah, di mana om suratnya? Suratnya ada di tempat rahasia. Nanti di akhir video kita bakalan lihat guys. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Oke, let's go guys. Kita bakalan lihat ke arah sana dulu. Nah, Mipa dan Zuzuzu, lihat daerah sini. Daerah sini masih kosong banget, guys. Masih banyak pohon-pohonan dan tanah kosong. Kalian ingat gak di sini tuh ada apa aja? Di sini kosong sekali, om. Iya, lihat, beneran kosong banget. Di sini tuh ada taman, om. Iya, betul, betul banget, Mipan. Jadi sekarang itu di sini udah ada taman, guys. Tapi dulu tuh belum ada. Ini beneran desa kita masih kecil banget, guys. Bangunannya masih sedikit, dan juga ada penjara. Iya, betul banget, guys. Penjara itu letaknya di sini nih. Nah, oh iya, ruangan rahasia udah ada belum ya? Di masa lalu ruangan rahasia udah ada belum? Nope. Yang dulu aja om adanya. Oh ada guys, udah om, ternyata udah ada. Lihat, ini ruangan rahasia Zuzuzu udah ada dia guys. Wah, lihat guys, ruangan rahasia Zuzuzu udah ada. Masih sama ya, belum ada perubahan ruangan rahasia kamu Zuzuzu. Kamu gak kangen Zuzuzu sama domba-domba dan hewan peliharaan kamu? Kayaknya di tahun sekarang masih ada atau enggak Zuzuzu? Atau kamu udah lupa? Aku penasaran guys, nanti kita balik ke tahun 2023. Aku udah lupa om, dan kita bakalan lihat mereka masih ada atau enggak ya. Bentar-bentar, setahu aku storage room masih gak ada ya. Oh udah ada. Oh udah ada guys. Ini storage room. Wah, kita kangen banget guys sama tahun 2022. Siapa yang ngikutin Minecraft survival kita dari tahun 2022? Coba like dan juga komen ya guys, biar aku tahu. Oke, ini storage room. Keren, ternyata masih sama guys storage room. Tidak ada perubahan karena kita belum meremake ya guys. Kita belum membuat ulang storage room. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan memperbagus desa ini menjadi modern guys. Sekolah masih ada. Ini ya guys, lihat nih pada Zuzuzu. Di sini hilang semua guys. Di sini ada rumah akuarium, rumah pohon. Oh iya, ini rumah pohon. Lihat guys, rumah pohon kita. Wah. Nah, di sini tuh ada akuarium
dan juga ada rumah modern kita sama rumah sakit, guys. Tapi di sini nggak ada sama sekali, kosong, guys. Dan juga di sini loh, kok beda ya? Ini panda Zuzuzu, ini bandara, bandara belum ada. Tapi udah ada kastil om di atas langit. Oh iya, atas langit ada kastil, guys. Iya, ini kastil yang kita buat sangat susah, berjam-jam, guys. Wah, ternyata di atas masih sekecil ini. Belum ada patung nih panda Zuzuzu yang lagi duduk. Ini kan harusnya udah panjang sampai sana, guys. Wah, kangen banget aku, guys. Ini rumahku yang kebanjiran. Masih banjir dong. Rumahku masih banjir sampai sekarang, guys. Lihat, kolam renang belum ada. Nggak ada apa-apa, guys. Harusnya di sini kan ada perosotan paling tinggi di dunia. Ini juga cuman gunung. Dan juga patung Upin Ipin nggak ada, guys. Patung Upin Ipin pocong di sini nggak ada. Wih, rumah ini udah ada. Ternyata Mi Panda Zuzuzu, rumah di atas laut udah ada, guys. Walaupun rumahnya mepet, guys. Dan kita akan lihat di sini kapal. Kapal gak ada. Belum ada kapal, Om. Iya. Kapal belum ada nih pada Zuzuzu. Harusnya di sini ada kapal 3, guys. Padahal susah buat kapal bajak lautnya. Iya, ternyata di sini belum ada, guys. Kita kangen banget jadinya, guys, sama yang lama. Ini masih tahun 2022. Ini masih ini, guys, kita mainnya survival, guys. Masih susah, belum nge-cheat, guys. Dan juga waktu itu masih banyak corona. Oke, di sini. Oh iya, rumah di sini enggak ada ya? Di sini ada rumah fosil, betul kata Mipan, guys. Kita pernah buat di sini adalah rumah fosil, yaitu adalah rumah di gunung, guys. Wah, banyak banget yang beda. Nanti kalau kalian pengen tahu bedanya apa aja, kalian lihat ya, guys. Di akhir video kita akan ke masa depan dan kita akan lihat perbedaannya. Rumah di dalam gunung, Om. Iya, rumah dalam gunung ada gak ya? Nope. Rumah dalam gunung kalau nggak salah harus naik ini dulu ya. Naik kereta, guys. Kita akan lihat. Gak ada kereta gantung buatan aku juga. Iya, betul banget, guys. Wah, ini dalam banget dong. Dan kita akan lihat apakah ada. Wah, udah ada kah? Oh, ternyata belum. Nope. Masih kosong. Masih kosong, Mi Panda Zuzuzu. Rumah di dalam gunung ini belum ada, guys. Di bawah tanah masih kosong. Ini kan harusnya ada rumah rahasia, guys. Rumah rahasia Zuzuzu, rumah rahasia aku, dan rumah rahasia Mipan. Ruang rahasia Mipan gimana, Mipan? Ruang rahasia kamu udah jadi belum? Oke, guys, ruang rahasia Mipan ini yang paling keren. Lihat, guys, ini ada TNT dan ada redstone. Lihat, dia nggak meledak, guys. Keren kan, TNT-nya tidak meledak. Padahal di atasnya ada redstone. Ini sangat ajaib. Oh iya, di bawah sini juga ada. Ini mahakarya, Om. Iya, ini adalah mahakarya. Ini dulunya adalah ruangan rahasia Mipan, guys. Cuman meledak sama Zuzuzu. Oke, di bawah sini. Di bawah sini masih kosong, guys. Gak ada apa-apa. Harusnya kan di sini ada portal. Oke, kita akan naik lagi ke atas, guys. Ini rumah rahasia pertama aku. Nah, ini dia ruangan rahasia Mipan, guys. Ini jalur kereta juga belum diperbagus ya, guys. Jalur keretanya masih jadul. Oke, belum ada Monas juga, masih kosong. Oke, kita akan lihat. Jadi pada zaman ini kameramen dan security toilet belum ditemukan, guys. Di sini kita belum kenal kameramen dan security toilet. Oke, dan juga stumble guys ya, Mi Panda Zuzuzu. Stumble guys belum rame ya tahun ini. Nope. Oke, ini ruang rahasia Mipan masih sama. Patung stumble guys sudah ada atau belum ya? Kok nggak salah di sini deh. Oh, belum ada, guys. Berarti tandanya stumble guys belum rame di tahun ini. Jadi kita itu, guys, kalau ada yang rame, kita selalu buat patungnya untuk kita abadikan. Oke, ini di belakang sini masih kosong, guys. Ini tower aku Dove yang aku buat. Ya, mirip Tower Avenger. Ini rumah modern Mipan. Dan di sini masih kosong dong. Harusnya kan ada jalanan kereta di sini ya, sama Monas. Gak ada Monas, Om. Betul banget, guys. Gak ada Monas. Dan sama rumah kepala di sini. Harusnya ada rumah gede Mipan. Oh iya, rumah gede Mipan di sini gak ada, guys. Nah, harusnya di sini ada rumah gede Mipan warna pink sama farm otomatis kita, pertanian otomatis kita, guys. Oke, terus juga ada rumah di dalam tanah. Oh iya, rumah dua dimensi. Harusnya di sini ada rumah dua dimensi dan juga rumah kepala. Apalagi aku lupa di sini, guys, sama rumah bawah tanah. Oh iya, rumah bawah tanah, guys. Bang. Rumah orang kaya di mana, Om? Rumah orang kaya aku juga udah lupa, guys. Di sini nih, ini masih ini, guys, lihat. Tanahnya masih banyak banget yang kosong. Rumah orang kaya di padang pasir, Om. Oh iya, kalau rumah modern kayak udah kita buat deh, yang di samping rumah sakit ya. Ternyata rumah modern belum ada di sini.
rumah modern ternyata belum ada. Aku kira udah ada, guys. Karena aku kira rumah modern itu udah lama. Nope. Oke, ini dia rumah pohon kita. Wah, ini rumah pohon kita, guys. Jadi ini adalah kamar aku yang paling bawah. Nah, ini adalah Mipan yang rumput-rumput dan Zuzuzu yang paling atas, guys. Ayo masuk ke rumah pertama kita. Oh iya, aku penasaran, guys, sama rumah pertama kita. Wah, ini rumah satu tahun kita masih jelek banget. Ini beneran pertama kali kita buat episode pertama, guys. Belum diperbarui sama sekali. Ini adalah rumah satu jam buatnya. Iya, padahal rumah kita aneh, guys. Tapi ini satu jam buatnya. Lihat, ini kamar aku, guys. Aku inget banget. Dan ini kamar Zuzuzu. Oke, Zuzuzu, di dalam kamar ada kamar lagi, guys. Kasurnya tapi gak ada. Dan ini adalah kamar Mipan. Udah ada rahasianya belum? Oh, udah ada ternyata. Kamar Mipan udah ada rahasianya ternyata. Lihat, guys. Lihat, Tom. Ada sign. Oke, ada apa? Zuzuzu jelek bau got. Ya ampun. Ada tulisan itu, guys. Lihat, ini belum lantai 2. Ternyata di sini dulu dapur, guys. Satu tahun yang lalu ini adalah dapur. Oke, wah, kangen banget aku, guys, sama rumah lama kita ya. Lihat, masih jelek banget dong rumah lama kita. Nanti kita lihat yang baru, guys. Dan ini lihat jalanan keretanya masih jelek. Ini masih gagal sebenarnya, guys, jalanan keretanya. Dan juga belum ada jalur bawah tanah ya, guys. Lihat, harusnya di sini jalurnya sekarang masuk ke bawah tanah dan ke ruangan rahasia bawah tanah, guys. Tapi udah nggak ada. Apalagi ya? Kalian ingat apa lagi gak? Aku udah lupa banget soalnya Mipan dan Zuzuzu. Apa aja yang baru? Rumah Nether kita juga gak ada, om. Oh iya, kita belum cek ke Nether, guys. Nether gimana ya? Oke, let's go Mipan. Ayo Zuzuzu, kita masuk ke Nether. Kita akan lihat. Wah, Nether kita masih jelek banget. Lihat, guys, Nether kita. Nether kita masih jelek banget dan masih kosong, guys. Wah, aku tidak nyangka, guys, kalau kita bisa melewati ini semua dan menjadikan lebih bagus. Oke, ternyata Nether kita masih kosong. Banyak tempat berbahaya, om. Iya, masih bolong-bolong. Oke, ternyata kayaknya udah semua ya. Ini hotel. Oh, ternyata kita udah ada patung hewan ini dong. Dan juga patung zombie. Cuman nih zombie kita belum masuk ke kepalanya, guys. Dan juga ada patung apa lagi yang belum ya. Udah semua ya, patung. Patung Akudaf ini udah, guys. Nah, sebenarnya nggak ada rahasia, guys. Pernah kita buat video ada rahasia di dalam kepala ini, guys. Tapi sebenarnya nggak ada, guys. Tempat rahasia di patung, om, nggak ada. Ini juga kandang sapi. Kandang sapi masih sama, guys. Ini juga masih ada perkebunan yang masih di ini, guys. Masih dirawat. Lihat, masih ada numbu, guys. Sekarang udah nggak ada, udah kosong, guys. Karena farm kita udah otomatis ya, yang terbaru. Oke, gimana kita akan balik lagi ke masa depan. Tapi sebelum itu, aku akan kasih lihat ke kalian rahasia surat yang telah aku buat satu tahun yang lalu, Mipan dan Zuzuzu. Let's go di ruangan rahasia aku, guys. Jadi di sini aku punya ruangan rahasia. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu, kita masuk. Oke, ini kan kosong. Ada tombolnya di sini. Kita pencet dan kebuka. Di dalam situ ada buku. Kita baca bareng-bareng, Mipan dan Zuzuzu. Apa bacaannya? Oke, udah kamu ambil, Mipan, bukunya. Nah, ini dia, guys, bukunya satu tahun yang lalu, guys. Langsung aja kita baca. Ini dia, guys, tulisannya adalah semoga Akudaf di tahun 2023 bisa 2 juta subscriber, bahkan 3 juta subscriber, dan bisa menghibur penonton. Wah, ternyata langsung tercapai, guys, surat ini. Lihat, dibaca Mipan dan Zuzuzu. Keren banget kan? Waktu itu kalau nggak salah kita belum 1 juta ya, Mipan dan Zuzuzu. Subscriber kita belum 1 juta atau udah ya? Aku lupa soalnya, guys. Kira-kira tahun lalu udah atau belum ya? Kita belum, om, belum 1 juta subscriber. Ternyata tahun ini kita bisa 3 juta. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, guys. Oke, ya ampun, hujan terus. Oke, kayaknya semuanya sudah kita kasih lihat ke kalian desa lama kita. Buat kalian yang gak tahu desa lama kita, jadi seperti ini, guys. Wih, kaget aku ada petir. Dan juga siapa ikutin kita dari lama, guys. Oke, langsung aja kita pindah. Ayo, om, kita pulang. Kita akan pindah ke masa depan, guys. Dan kita bakalan lihat bedanya. Let's go. A few moments later. Nah, kita sudah kembali ke tahun 2023, guys. Bahkan sudah mau 2024 karena ini udah akhir tahun. Dan lihat, ini dari Nethernya aja sudah beda ya, guys. Di Nethernya sudah ada rumah baru, guys. Jadi kalian akan lihat bedanya sekarang, guys. Let's go, ayo kita keluar nih pada Zuzuzu.
karena di sini kita bakalan lihat ini udah dicampur sama kreatif, guys. Let's go, kita keluar. Nah, lihat kan, guys? Langsung kelihatan bedanya sama yang tadi. Di belakang sini ada ini, guys. Ada kotoran apa ini, guys? Warden. Karena dulu belum ada warden, guys. 1 tahun yang lalu, sekarang udah ada warden. Oke, dari sini aja udah beda, guys. Lihat, ini udah full warna hijau, guys. Hijau, iya, dulu belum ada warden. Oke, lihat, ini ada kameramen. Ada jembatan, guys. Wah, lihat, guys. Dan di sini pohon-pohon udah sisa sedikit, guys. Yang tadi kalian lihat di sini kosong semua. Oh iya, sama ada rumah ini juga, guys. Rumah aman yang belum aku kasih lihat ke kalian. Nah, ini rumah aman. Tadi nggak ada, guys. Sekarang baru ada. Nih, kalian lihat, guys. Ini adalah rumah modern kita. Sekarang rumahnya udah beda jauh kan, guys, sama yang tadi. Yang tadi itu rumahnya masih 1 lantai dan masih kayu. Nah, jadi bangunan yang baru di episode kali ini, guys, ada ini, lihat. Lihat, guys, ada rumah terbang juga. Sekarang guanya udah kita sulap. Iya, betul banget, guys. Lihat, nih ada rumah kepala. Lalu jalanan keretanya ada Monas, guys. Ada taman bermain. Wah, pokoknya ini udah banyak banget bedanya, guys. Aku baru tahu setelah lihat map lama aku. Setelah kita ke masa lalu, aku baru ngerasain bedanya, guys. Nah, ini juga, guys. Ini termasuk bedanya, guys. Ini ada rumah Zuzuzu yang mirip rumah Upin Ipin, guys. Dan ini ada rumah Mipan nih. Ini paling niat, guys. Lihat Mipan, guys. Ini buatnya kayaknya 100 hari Mipan, guys. Ini menurut aku rumah Mipan yang paling bagus. Karena dia niat banget buatnya. Wah, keren kan, guys. Ini ada jembatan. Ada. Aku buatnya kayak gini doang, lihat, guys. Aku buatnya seperti ini doang. Sedangkan Mipan, lihat, guys. Dia paling keren. Sangat niat, betul banget. Dan ini adalah farm otomatis kita, guys. Tadinya nggak ada. Oh, sama ini ya. Ada rumahnya si ini, guys. Yukaki Bau. Lihat, ini ada rumahnya Yukaki Bau sekarang, guys. Dulu belum ada. Dan ini ada jembatan yang kita buat. Walaupun kita jarang banget menggunakan jembatan ini, guys. Jembatannya jarang kita pakai. Ini ada kepala Mipan. Nah, ini aku nggak tahu ini apa nih, guys. Mipan ini apa, Mipan? Ini rumah kamu ya, Mipan. Rumah gepeng Mipan, guys. Iya, ini rumah gepeng Mipan. Dan di sini ada lingkaran. Lingkaran ini kita pernah challenge, jangan keluar lingkaran, guys. Oke, kita akan lihat ada apa aja. Ini tadi udah kita kasih lihat ke kalian. Gimana, guys? Menurut kalian lebih bagus yang dulu atau sekarang? Coba komen di bawah ya, guys. Nah, ini ada ruangan bawah tanah, bukan sini, ruangan rahasia bawah tanah. Oh iya, guys, ini ada garasi. Yang sekarang dong, Om. Kata Zuzuzu lebih bagus yang sekarang. Nih, ini adalah koleksi mobil kita, guys. Yang kalian tidak tahu, guys. Oh iya, guys. Kalian juga bisa coba map ini. Kalian bisa download di deskripsi, guys. Oke? Karena suatu saat kita akan ke map ini juga, guys. Kalau nanti kita udah 1 tahun depan, guys. Tahun depan kita akan ke map ini juga. Oke, ini ada akuarium, guys. Ada rumah akuarium, ada kantor polisi sekarang. Oke, lihat sekarang ada mobil ya, guys. Ini ada rumah sakit. Rumah sakit ini baru banget kita buat. Ini rumah sakit baru kita buat. Dan ini ada rumah orang kaya. Kita belum tahu siapa yang nempatin di sini, guys. Kita nggak nempatin di situ soalnya. Udah ada jembatan. Rumah pohon kita. Rumah pohon kita masih sama. Di atas juga, guys. Kita akan kasih lihat kalian di atas. Kalau tadi kan di atas cuma sedikit. Nih, pertama ada rumah balon. Rumah balon kita yang terbang. Di sini ada patung Zuzuzu, patung Among Us. Ternyata kita pernah buat patung Among Us sama Rainbow Friend, guys. Kita buat patung Rainbow Friend karena Rainbow Friend waktu itu sempat viral juga, guys. Sempat rame. Jadi kita buatin dia patung, guys. Jadi setiap ada yang rame, kita selalu buatin patung biar kita bisa mengenangnya, guys. Oke, ini istana. Nah, tadi ini sebelumnya segini doang ya. Mipan Kefalak, Om. Iya, guys, Kefalak, lihat, guys. Oke, ini jadi segini doang. Dan di sini ada rumah kepala Roblox. Kalau yang tadi kan rumah kepala Minecraft, ini rumah kepala Roblox, guys. Ini, Om, ada perosotan paling tinggi. Oh iya. Oh iya, guys, nih, guys, perosotan paling tinggi yang gak pernah kita cobain, guys. Sama ada Upin Ipin pocong. Sama ada bandara yang sangat besar, guys. Oke, let's go. Kita naik perosotan paling tinggi di dunia, guys. Yuh. Dulu belum ada, guys. 1 tahun yang lalu kita belum buat ini, guys. Sekarang udah ada, guys. Yeay, let's go. Wah,
Merosot guys. Merosot di panda Zuzuzu. Wah, ini kita buatnya lama. Overtime kita. Kita keluar jalur guys. Yeay, nah di akhir nih guys. Di akhir pasti kita nggak sesuai tempat nih guys jatuhnya. Wah, tuh kan sudah aku duga guys. Sebenarnya perosotan gagal. Oke, ini ada bandara di sini dan juga kota baru kita. Ini adalah kota baru yang kita buat. Ini om rumah gunung mana? Oh iya, ini guys rumah fosil guys. Rumah gunung tadi nggak ada di sini, sekarang udah ada guys rumah gunung. Lihat, wah keren banget kan guys rumah gunung yang kita buat nih, kepala tengkorak guys. Oke, kita akan masuk. Ini ada kamar. Kamar aku ini kalau nggak salah kamar aku guys. Dan ini kamar Zuzuzu. Oke, dan terakhir kamar Mipan yang sangat lengkap dan sangat rame guys. Oke, ayo kita lanjut lagi. Oke, di sini masih kosong loh, lihat. Lihat Tom ke rumah laut. Oke, kita akan lihat ke rumah laut ada apa aja ya guys. Ini dia rumah laut guys. Oh, ini ada yang baru guys. Ini nih tengah-tengah, ini apa nih guys tengah-tengah? Ini rumah Zuzuzu kayaknya ya. Rumah Zuzuzu atau rumah Mipan ini guys. Oh iya, udah ada rumah bola laut juga. Kita pernah bikin challenge rumah bola laut. Aku baru inget guys. Banyak banget yang udah berubah. Sama laboratorium, lab bawah air guys. Udah ada nih guys, lab bawah air guys. Aku akan kasih lihat kalian. Nah ini dia lab bawah air guys. Mantap, ada zombie dong. Wah, ini kapal Zuzuzu guys, lihat. Ini kapal Zuzuzu yang sangat besar. Dan ini adalah kapal Mipan. Kapal Mipan dia bisa bergerak. Dan ini adalah kapal aku guys. Kita pengen jadi bajak laut waktu itu. Sekarang udah ada kapalnya guys. Oh iya, ini rumah bawah laut. Lihat nih rumah bawah lautnya Mipan. Tumbuhan rumah bawah lautnya Mipan. Dan ini adalah rumah bawah laut aku. Lihat, rumah bawah laut tapi modern aku guys. Dan di sini ada rumah bawah laut Zuzuzu guys. Oke, kayaknya untuk daerah sini itu aja ya. Belum ada terlalu banyak guys desa kita. Tapi kalau kita lihat dari 1 tahun yang lalu, perubahannya itu sangat banyak banget guys. Bahkan banyak yang kita lupa. Nah ini ada patung stumble guys. Loh, kok ini patungnya gini guys? Kok patungnya aneh guys dadanya. Lihat Tom, kenapa ini ada patung stumble guys. Ini stumble guys cewek dan stumble guys tengkorak guys. Wah, ternyata selama 1 tahun kita buat banyak sekali bangunan. Coba komen guys, kita buat bangunan apa di kota baru kita ini guys, untuk kita review tahun depan. Coba komen di bawah ya guys. Oke, Mipan dan Zuzuzu. Tapi sebelum itu, kita bikin surat dulu untuk kita review tahun depan. Kita taruh di tengah kuburan ini guys. Apa Zuzuzu suratnya? Kita bikin suratnya kayak tadi guys. Semoga aku Daf 5 juta subscriber tahun depan. Oke, gini aja guys. Semoga tahun depan kita 5 juta subscriber. Betul guys. Semoga aku Daf tahun depan 5 juta subscriber guys. Oke, kita tutup karpet Mipan dan Zuzuzu. Apa kalian pengen nulis surat kalian? Ini surat yang kita tidak boleh buka sampai tahun depan. Wah, Mipan sepertinya lagi buat guys. Kita gak boleh buka surat kita masing-masing tahun depan guys. Oke, bentar, kayaknya aku harus ada ganti dulu guys. Di sini aku akan cut videonya biar kalian tidak tahu. Kalau kalian penasaran, tungguin sampai tahun depan guys. Mipan dan Zuzuzu juga gak boleh lihat. A few moments later. Oke, sudah guys, aku sudah bikin surat aku. Langsung aja kita taruh guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, taruh surat kalian. Dan kita berjanji tidak akan kita buka sampai tahun depan guys. Kita akan bacanya tahun depan. Jadi harus sabar guys kalian sampai tahun depan. Subscribe channel ini dulu guys biar kalian gak lupa. Langsung aja ntar kita tutup karpet. Dan kita bikin tulisan jangan dibuka sampai tahun depan guys. Oke guys, Zuzuzu silakan taruh. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Daf lainnya. Bye bye guys, dadah.